Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan memanggil setiap kita untuk beribadah bersama-sama meskipun di rumah masing-masing. Dimanapun Anda berada, kita telah dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Baik Anda yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, mari kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur setiap kita telah dipanggil oleh Allah untuk datang menyembah-Nya di pagi hari ini. Mari saya ajak setiap kita di rumah masing-masing bangkit berdiri. Mari kita berdiam di hadirat-Nya yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi, bagi Bapa.
saja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Adalah Allah leluhur kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Kami jemaat Tuhan di hari ini datang menghadap-Mu menaikkan syukur kami karena kami mengingat segala perbuatan besar-Mu terhadap hidup khususnya di keluarga kami masing-masing. Kami mengingat Tuhan bagaimana Tuhan memimpin leluhur kami yang harus pergi dari negara kelahiran mereka dari Tiongkok untuk datang ke Indonesia. Dengan kapal melewati badai, bertarung dengan masa depan mereka. Dan pada akhirnya setiap kami dilahirkan di Indonesia dan dapat mengenal Engkau sebagai penebus kami. Bahkan kami diberi kebebasan untuk beribadah, membaca Alkitab dengan leluasa. Oh Tuhan, kami bersyukur. Dan kami menyadari ketika kami menikmati kebebasan ini, kami justru lupa bahwa seringkali kami memandang rendah ibadah kami kepada Tuhan. Iman kami bahkan masih sering seperti iman kanak-kanak meskipun usia kami sudah dewasa, Tuhan. Kedagingan kami ini masih kuat meskipun kami sudah bertahun-tahun menjadi anak Allah. Ampuni kami Tuhan karena kami menyakiti hati-Mu. Banyak dari kami melakukan pelanggaran-pelanggaran di mata Tuhan. Dan ampuni kami ketika khususnya dalam kehidupan keluarga kami, kami sering tidak puas dan tidak hidup harmonis dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami. Kami seringkali telah rusak moral kami, sehingga kami hidup menyeleweng dan tidak takut akan Tuhan. Kami seringkali mencari kepuasan-kepuasan di luar Tuhan. Dan kami jatuh ke dalam dosa-dosa nafsu dunia, dosa pornografi, dosa seksual yang menyeret kami jauh daripada Tuhan. Hati kami, hidup kami terbuka di mata Tuhan. Kami yang mau mati akan dosa, justru kami hidup di dalam dosa. Kami sering tertipu dalam dosa kami, Tuhan. Oh Tuhan, Kau tahu detail-detail hidup keluarga kami. Kau tahu semua dosa yang kami perbuat, bahkan jauh di alam pikiran kami. Ampuni kami, Tuhan.
Bila kami masih mempunyai nafas hidup di hari ini, tariklah kami terus-menerus dekat ke dalam, dekat salib Kristus yang sudah mati bagi kami. Sesulit keadaan apapun, kami menyadari tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu mengampuni dosa kami yang menjijikkan ini kecuali Engkau, Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memberikan pengharapan yang pasti kecuali Engkau, Yesus kami. Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami mohon ampun bila kami kurang bisa mendidik jemaat kami. Sebagai anak Tuhan, kami mohon maaf bila kami tidak dapat melakukan perintah Tuhan. Pada kebaktian pagi ini, kami berdoa agar perintah Tuhan itu hidup kembali di hidup kami. Sehingga jalan kami lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, kami landaskan doa ucapan syukur dan doa pengakuan dosa kami. Amin. Kepada kita, manusia yang adalah debu dan abu, kepada kitalah yang adalah manusia yang diciptakan serupa gambar dan rupa Allah. Allah Bapa memberikan jaminan pengampunan kepada setiap kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, inilah jaminan pengampunan untuk kita yang telah ditebusnya. Mari kita ingat bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Silakan duduk. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dia selalu memberikan the best, not the second. Tuhan memberikan rahmat-Nya baru, saudara, bukan yang bekas. Mari, kita yang sudah diampuni, kita syukuri pemberiannya. Kau renggang jika berat.
sebuah seni kintsugi di Jepang. Seni menyatukan pecahan-pecahan mangkok ini dengan emas. Sehingga ketika mangkok itu menyatu kembali menjadi lebih indah dari sebelumnya. Bila ini adalah sebuah nilai seni, terlebih lagi Yesus yang lakukan untuk kita. Dia mampu menghiasi kehidupanmu, kehidupanku, bukan dengan emas, tetapi dengan darahnya. Yesus telah diremukkan di atas kayu salib agar kita tidak remuk, agar kita dapat hidup indah dan merasakan kemurahan. Salib memampukan kami untuk beribadah dan menyebut Engkau Bapa. Terima kasih untuk pengharapan, kemurahan Tuhan yang menghiasi hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku. Tuhan, kami juga bersyukur bila dalam pergumulan kami, kami dapat mengalami kekuatan melalui firman-Mu yang hidup. Kami dapat merasakan hadirat Tuhan yang hadir bersama kami, memeluk kami ketika kami menangis. Kami bersyukur Engkau mendengarkan doa-doa yang kami sampaikan. Bahkan doa-doa yang tidak dapat kami ucapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mengerti kami. Mari kita katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku
Engkau bukan saja baik kepada kami, tetapi Engkau baik kepada keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menjagai kehidupan keluarga kami. Masih ada makanan yang tersedia di atas meja makan kami. Masih ada uang untuk menyekolahkan anak-anak kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami. Dan kami berdoa untuk mereka yang mengirimkan anak-anak mereka ke luar negeri di saat pandemi ini. Oh Tuhan, Kau tahu betapa berat hati orang tua melepas mereka jauh daripada rumah. Tapi kami percaya, kami menyerahkan setiap anak-anak ini yang studi di luar negeri ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Dan kami tahu masa depan mereka sungguh ada di dalam Tuhan. Kami juga mengingat keluarga-keluarga yang mengalami problem dan masalah-masalah. Tuhan, kepada siapa kami dapat berdoa dan mengungkapkan isi hati kami selain kepada Engkau. Kiranya Engkau mendengar dan Engkau menghibur dan menguatkan kami dan memberikan jalan keluar melalui firman, melalui ketenangan yang kami temukan di dalam Tuhan, melalui kedamaian yang Engkau berikan. Dan kami membawa segala doa dan permohonan kami dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oh.
Saja dinyanyikan oleh paduan suara SCFC, Surabaya Christian Festival Chorus, sungguh mengingatkan setiap kita untuk menyerahkan semuanya dan yang terbaik untuk mengikut Yesus. Saudara sekalian, ketika Tuhan berbicara melalui hambanya sebentar lagi, mari kita minta agar Tuhan menyingkapkan harta hikmat dan pengetahuan firman itu melalui alat Roh Kudus kepada setiap kita. Agar kita dimampukan menjadi pelaku firman, menjadi bejana Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, kau jauh.
siap mendengarkan firman. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa memohon kepada Engkau, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menolong diri hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan dan juga yang membaca akan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan Engkau akan menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami masing-masing. Siapkan hati kami dan hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan seluruh anggota keluarga kami yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengakui kelemahan, menerima kekuatan. Mengakui kelemahan, menerima kekuatan. Kita akan membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga pasal yang ke-8 ayat yang ke-2. Roma pasal yang ke-7 ayat 24 hingga pasal yang ke-8 ayat yang ke-2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita melihat ada satu kerinduan daripada Paulus untuk mendorong akan setiap jemaat pada waktu itu, khususnya jemaat di kota Roma, untuk mereka menyadari bahwa ada satu panggilan yang tidak boleh mereka lupakan di dalam hidup mereka, yaitu hidup menjadi serupa dengan Kristus. Hidup menjadi serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya pada waktu itu harus memiliki karakter Kristus di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Saudara, mengapa hal ini diinginkan oleh Paulus untuk terjadi di dalam setiap jemaat di kota Roma? Karena kita menyadari juga pada waktu itu kota Roma merupakan kota yang sangat besar. Kota Roma merupakan kota yang sangat maju dan berkembang. Namun seiring dengan kemajuan itu, di sana juga bertumbuh subur perilaku-perilaku yang sangat menyimpang dari kebenaran. Saudara, kalau kita mempelajari sejarah daripada kota Roma, maka kita juga menemukan ada banyak para pemimpin-pemimpin, para kaisar yang memimpin kota Roma. Mereka hidup di dalam kemewahan, mereka hidup di dalam kebebasan yang tidak ada batasnya. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Paulus merindukan setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan pada waktu itu untuk menjadi murid-murid Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah mudah? Apakah mudah? Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, setiap orang percaya harus hidup menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu jawabnya tidak mudah. Tidak mudah hidup di tengah-tengah kondisi yang seperti itu harus menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu kalau kita membaca surat Roma, maka Paulus dengan antusias, maka Paulus dengan sungguh-sungguh mengajarkan akan
pengajaran-pengajaran yang meneguhkan iman mereka di dalam Kristus. Kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11. Demikian juga Paulus juga mengingatkan supaya jemaat Roma mempraktekkan iman mereka di tengah-tengah kehidupan ini dengan kehidupan yang praktis yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu saudara bisa baca di dalam pasal yang ke-12 hingga pasal yang ke-16. Jadi saudara, surat Roma merupakan surat yang sangat penting untuk membawa, mendorong akan jemaat Tuhan pada waktu itu menjadi murid-murid Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gereja merupakan anggota tubuh Kristus. Gereja merupakan satu anggota tubuh Kristus, di mana setiap anggota harus mengerjakan peran dan fungsinya dengan baik. Ketika gereja tidak lagi melakukan akan fungsi dan perannya, setiap anggota tubuh Kristus itu akan melemahkan daripada tubuh Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari, demikian juga dengan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga. Saudara, keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Keluarga Kristen harus memuliakan dan meninggikan Kristus. Dengan kata lain, setiap anggota keluarga harus berperan, berfungsi menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Saudara, sebab itu mari kita memperhatikan akan nasihat daripada Paulus ketika dia merindukan akan setiap anggota daripada jemaat Tuhan itu menjadi murid Kristus. Saudara, nasihat Paulus yang pertama dikatakan demikian, bahwa saudara Paulus berkata, celakalah aku ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus mendorong supaya jemaat Allah menyadari bahwa ada pergumulan yang hebat di dalam dirinya untuk hidup bagi Allah. Saudara, kita tahu Paulus adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi seorang rasul. Paulus adalah seorang pemberita Injil yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Paulus adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Tetapi di dalam kehidupannya, Paulus menyadari, Paulus mengakui bahwa ada pergumulan yang hebat di dalam kehidupannya. Aku manusia celaka, dikatakan oleh Paulus. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang lain juga, Paulus pernah berkata, aku ingin berbuat baik, tetapi yang jelek itu yang justru aku lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulan ini merupakan pergumulan yang sangat hebat di dalam diri Paulus. Dan Paulus tidak malu-malu mengakui akan pergumulan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebab itu kita juga sebagai orang percaya, di tengah-tengah pergumulan pertumbuhan rohani kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita perlu juga menyadari bahwa di dalam hidup kita ada ketegangan, ada konflik yang luar biasa, yang tidak boleh kita lupakan. Saudara, di dalam kehidupan ini ada satu kebiasaan yang seringkali kita lakukan, yaitu kita suka menyalahkan orang lain. Kita suka menghakimi akan orang lain, tetapi tidak mau mengoreksi akan diri kita sendiri. Sekali lagi, ada kebiasaan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Kita suka menghakimi orang lain. Kita suka menilai dan menyalahkan orang lain. Tetapi tidak mau mengoreksi akan dirinya sendiri. Berbeda dengan Paulus. Dia sebagai rasul Allah, dia mau dan tetap mengoreksi akan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari ada seorang anak masuk ke dalam satu toko. Dan di toko itu ternyata dia mau potong rambut. Ya. Dia mau potong rambut. Nah saudara, di tempat potong rambut itu, dia merasa bahwa ada banyak asap rokok yang luar biasa. Ya, ada banyak asap rokok yang luar biasa. Lalu dia mulai bertanya kepada yang pemilik toko potong rambut ini. Siapa yang merokok ini? Kok asapnya begitu banyak? Lalu tanpa segan-segan, pemilik
pemangkas rambut ini, dia berkata, saya yang merokok sehingga asapnya itu memenuhi akan ruangan itu. Lalu saudara, si anak ini berkata kepada bapak itu, Pak, apakah Anda tidak punya kerinduan untuk berhenti daripada merokok? Saudara, bapak itu berkata, ya, saya sudah mencoba berkali-kali. Saya ingin berhenti, tetapi saya tidak bisa berhenti. Saudara, apa yang dilakukan atau dikatakan oleh anak ini kepada bapak itu? Dia berkata begini, Pak, saya juga menyadari, kalau bapak berusaha dan mau berhenti dan tidak berhasil, saya menyadari, memang kita manusia lemah. Sama seperti saya tidak bisa berhenti untuk melepaskan jempol ini dari mulut saya. Ya. Biasanya anak-anak itu suka menghisap jempol. Nah, dia tidak bisa berhenti dengan kebiasaan itu. Tetapi kita yang pelajari di dalam bagian ini adalah, si anak ini dan si bapak ini tidak malu mengakui bahwa memang di dalam dirinya ada pergumulan yang sangat berat itu. Tetapi dia mengingatkan, di tengah-tengah ketika menyadari kelemahan, kita harus juga menyadari kekuatan di dalam kehidupan orang lain. Saudara, nasihat Paulus yang kedua, supaya jemaat Allah itu dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk dibentuk dan hidup bagi Allah. Saudara, di sini dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukankah ini satu berita yang sangat luar biasa? Bukankah ini satu berita yang memberikan kita semangat untuk kita hidup menjadi serupa dengan Kristus? Saudara, sebab itu kita didorong oleh Paulus supaya kita menyerahkan hidup kita untuk kita dibentuk dan hidup bagi Kristus. Setiap orang percaya yang belum hidup menurut roh Allah hanya dapat melayani hukum Allah melalui akal budi mereka karena mereka menjadi alat-alat dosa. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, memang ada sesuatu yang sangat misteri di dalam kehidupan ini. Bukankah aku ini adalah orang yang sudah mendapatkan pengampunan dosa? Bukankah aku ini adalah orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Allah? Tetapi mengapa aku terus dan aku seringkali menyerahkan hidupku untuk berbuat dosa? Saudara, ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat menjadi satu pergumulan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, suatu hari ada seorang anak, dia juga pergi berekreasi dengan teman-temannya dan dia punya cita-cita yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Namun saudara, di dalam masa-masa rekreasi itu terjadi sebuah kecelakaan yang luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Anak ini mengalami patah tulang sehingga kakinya harus digantung, harus dioperasi oleh dokter. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam beberapa waktu dokter itu berusaha memperbaiki tulang yang patah di bagian kakinya ini. Dan akhirnya tulang itu dapat diselesaikan dengan baik. Operasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sebab itu ketika semuanya berjalan dengan baik, lalu dokter itu mengingatkan akan anak muda ini. Sekarang operasi berjalan dengan baik, tulang sudah tersusun dengan baik, engkau harus belajar berjalan. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, anak ini merasa bahwa aku dari kecil sudah berjalan. Aku dari kecil sudah bisa berjalan. Bahkan aku bisa berlari. Masa sekarang aku tidak bisa berjalan? Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia mulai menurunkan kakinya dan menginjak akan lantai, ternyata ada satu kengerian, ada satu kesakitan yang luar biasa dialami. Meskipun secara medis itu operasi berjalan dengan baik, tulang-tulang sudah dioperasi dengan baik, tetapi dia tetap ketika harus berjalan tidak bisa seperti semula. Dan dia harus mulai dari awal, belajar satu langkah demi satu langkah. Saudara, di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mendapatkan pengampunan dosa.
Tetapi di tengah-tengah kita hidup di dalam dunia ini, kita masih bisa berbuat dan jatuh di dalam dosa. Sebab itu kita harus terus belajar. Sebab itu kita harus terus dekat dengan Tuhan. Supaya kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, kita juga menemukan anggota-anggota keluarga kita yang seringkali juga berbuat dosa. Yang seringkali juga melakukan kesalahan. Tetapi marilah kita membantu mereka, mengingatkan mereka, menopang mereka supaya mereka juga terus mengalami pertumbuhan bersama-sama dengan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, nasihat yang ketiga, Paulus mengingatkan supaya jemaat menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu adalah karena peran Roh Kudus di dalam setiap hidup orang percaya yang adalah menghidupkan. Ya. Saudara, di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Saudara, siapakah yang memberikan kita kekuatan? Siapakah yang akan menuntun kita di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi anggota keluarga kita yang lain? Atau siapakah yang bisa menuntun kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang? Saudara, Paulus mengatakan, hanya peran Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghidupkan akan setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan bahkan Tuhan memberikan karakter-karakter yang baru di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini sungguh suatu janji yang luar biasa. Di tengah-tengah kita mengakui kelemahan kita, di tengah-tengah kita menyadari kelemahan kita, kita bisa memperoleh kekuatan, bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang menghidupkan saudara dan saya untuk boleh menjadi murid-murid Kristus. Saudara, orang yang percaya, yang hidup menurut Roh Allah, maka melalui seluruh aspek kehidupannya, dia akan menyerahkannya, dia akan menjadikan hidupnya sebagai alat-alat kebenaran Allah. Dulu kita bukan umat Allah, sekarang kita adalah umat Allah. Dulu kita tidak dikasihi, tetapi kita sekarang menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Saudara, itu semua karena peran daripada Allah Roh Kudus yang dianugerahkan di dalam hidup saudara dan saya. Dan itulah yang membuat saudara dan saya bisa menjadi anak-anak Tuhan. Hidup serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mari kita melihat akan tiga nasihat ini. Ketika kita mengakui kelemahan kita, maka kita akan memperoleh kekuatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus berani mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kita. Dan yang kedua, kita harus berani menyatakan diri, rela hidup dipimpin oleh Tuhan. Karena pemulihan yang sesungguhnya adalah berasal daripada Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita senantiasa menyadari bahwa Roh Kudus itu mendampingi kita. Roh Kudus itu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu mari kita terus berjalan sesuai dengan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Dan setiap kita yang dipimpin, maka kita harus taat kepada kehendak firman Tuhan. Saudara, Paulus pernah berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 22a. Filipi pasal pertama ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagi Paulus, ketika dia sudah bergumul dan ketika dia menyadari segala kekuatan berasal daripada Allah, maka dia punya satu visi, dia punya satu tujuan. Kalau aku hidup bekerja memberikan buah. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, saudara sekalian? Bagaimana peran dan fungsi saudara sebagai anggota keluarga di rumah kita masing-masing? Apakah kita berani mengakui kelemahan, maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang sejati.
Saudara, Osborne Chambers mengatakan, ketika kita sepenuhnya berserah kepada Allah, Dia dapat bekerja melalui diri kita kapan saja. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan memakai saudara dan saya. Di tengah-tengah zaman pada hari ini. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Kita terus menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Memiliki karakter Kristus. Hidup bagi Kristus. Dan menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memakai kita sekalian. Di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita terus menjadi hidup yang menyerupai Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Bahwa di tengah-tengah kondisi kami yang kami alami hari ini. Di tengah-tengah masa pandemi. Ada banyak hal yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini seringkali kami menyalahkan orang lain. Kami tidak mengoreksi diri kami sendiri. Bapa kami berdoa kiranya Tuhan menolong dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Melalui teladan daripada Paulus, kami boleh didorong sekali lagi untuk berani mengakui segala kelemahan kami. Untuk berani menyerahkan hidup kami untuk dipimpin dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Sehingga karakter-karakter di dalam kehidupan kami boleh muncul sesuai dengan kehendak daripada Allah sendiri. Berkati ya Tuhan setiap kami sebagai anggota-anggota keluarga di dalam keluarga kami. Kami boleh berperan aktif untuk menjadi murid-murid Kristus. Sebagai keluarga Kristen di tengah-tengah gereja di zaman ini. Jadikan kami keluarga Kristen yang sungguh-sungguh juga boleh berperan aktif di dalam menjadikan keluarga kami, keluarga Kristen yang sejati. Bapa di surga kiranya Tuhan menolong akan setiap kami masing-masing. Dan Tuhan memberkati akan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, diundang untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan diadakan minggu depan, 4 Juli 2021 dalam kebaktian umum jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan 16.30. Setiap kita dapat mengambil roti dan anggur di TU gereja masing-masing. Kiranya pengumuman ini dapat membantu setiap kita. Dan saat ini mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Setiap kita dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS gereja masing-masing. Setiap kita bangkit berdiri dan kita
menyajikan lagu ini. Kita datang ke hadirat Tuhan bersama setiap keluarga kita yang komitmen menjadi pelaku firman yang setia. Engkau Tuhan, kami merasa sudah cukup dan diberkati. Dan ketika kami memberikan uang kami sebagai persembahan, kiranya Tuhan menerimanya. Karena kami telah memberikannya dengan sukacita dan bersyukur karena Engkau yang memberkati hidup kami. Dan kami memberikan diri kami masing-masing untuk menjadi pelaku firman yang hidup. Dan kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian di pagi hari ini. Kami sungguh boleh merasakan Engkau hadir. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi, kami landaskan persembahan ini. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan menerima akan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah kita sampai di sini, jemaat dipersilakan duduk. Mari kita senantiasa hidup bagi Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.